Inilah video detik-detik motor seorang patwal Jokowi terjatuh saat melintasi jalan ekstrim di Blora, Jawa Tengah. Awalnya patwal Jokowi tersebut perlahan melewati jalan rusak saat sampai di tengah tiba-tiba motor oleng dan jatuh ke arah kanan. Tampak personel pengawal Jokowi kewalahan saat melewati jalan becek dan berlumpur. Terdengar juga beberapa orang yang sedang menyambut Jokowi kaget saat motor besar pengawal Jokowi terjatuh. Video saat anggota patwal Jokowi terjatuh viral di media sosial. Diketahui Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Blora pada Jumat 10 Maret 2023. Salam keadilan dan kesetaraan. Semoga di zaman Pak Anies jadi presiden, semoga jalan-jalan daerah di Jawa Tengah yang rusak di aspal mulus. Karena pentingnya jalan-jalan di daerah yang harus diperbaiki ketimbang memperbaiki jalan tol yang tak bisa dinikmati masyarakat kecil. Maka dari itu, semoga ada perubahan, kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat kecil dapat menikmati pembangunan yang sama seperti di perkotaan. Karena dampak jalan rusak di daerah menimbulkan masalah ekonomi yang terhambat. Maka dari itu, ayo berjuang bersama. Kita tidak boleh menyalahkan pihak siapapun, tapi kita butuh perubahan untuk kemajuan kedepannya. Bersatu dukung Pak Anies jadi presiden tahun 2024. Semoga di jalan-jalan daerah yang rusak bisa diperbaiki di zaman Pak Anies saat menjabat jadi presiden nanti.